Jom Cuba Channel. Untuk kali ini kita akan cuba buat sub B yang daging rendam tu. Okey, pertama sekali kita akan beli daging dulu. Untuk kali ini aku guna daging lembu kampung biasa. Tak guna yang wangyu, yang tomahawk apalah. Itu tak ada duit. Ini kita guna daging lembu biasa. Kita cuba ya. Nama dah, jom cuba. Okey. Daging ni daging yang lembut lah, dalam anggota badan lembu kampung tu. Aku cuba dapatkan. Okey, tengok texture dia. Texture daging tu. Wow, macam macam okey lah, cantik lah. Okey, sebelum tu kita akan potong daging ni. Tak ambil semualah, kita nama dah nak jom cuba. Jangan cuba semua, kan tak menjadikan masalah pula. Okey, sekarang kita cuba, kita potong daging ni. Okey, potong ambil yang paling elok, isi-isi yang paling elok dalam daging ni, texture dia yang paling elok lah. Untuk besar ni kita potong dua lagi. Yang ni kita potong dua. Okay, kita ambil yang yang terbaik lah, yang terbaik untuk buat sub-B ni. Ni kita buang lemak-lemak dia, kita buang. Kita pastikan daging saja. Kita nak cuba buat sub-B ni. Aku tak tahulah jadi ke tak ni. Okay. Ni daging paling baik lah aku rasa. Okey. Selepas itu kita panaskan kuali ajaib kita sebab kita kena goreng dulu lagi ni. Kita goreng dulu. Okey, nyalakan api yang dah biasalah, tak ada kuat sangat. Nyalakan api, masukkan, aku guna yang bezi punya majerin. Majerin Daisy. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku ya. Tolong subscribe. Okey, masukkan majerin dan pastikan majerin ni cairlah. Okey, untuk dijadikan minyak. Minyak dia. Maaf ya, hari ni aku batuk sikit. So terganggulah korang dengan batuk aku ni. Okey, masukkan daging yang kita potong tadi, yang daging seketul macam ni ya. Okey, ni kita cuba. Kita cuba untuk buat macam sub-B punya. Masukkan daging. Okey, tak lama. Biar luaran dia tu medium masak. Ni kita masak medium. Okey, kita balik-balikkan dia. Okey, tak nampak tu. Dah nampak dia punya masak di bahagian luaran. Okey, kita balik lagi. Semua biar semua bahagian luaran tu okey, biar semua bahagian luaran tu digoreng. Kalau sub-B punya dia guna daging wangyu lah. Tapi aku lang-lang nak cuba ni, aku cuba daging biasa lah. Aku takut tak menjadi masalah. Baik, kita guna daging yang murah-murah saja dulu. Okey, semua dah digoreng. Okey, kita matikan api. Lepas tu, okey, kita angkat untuk dipotong. Okey,
Sekejap lagi kita akan potong slice by slice macam Subway punya. Okey, sebelum tu kita akan masak margarine dulu. Okey, nyalakan api secukup rasa lah. Sekadar rasa. Api pun secukup rasa. Untuk margarine ni, sebab kita nak masakkan daging tu, aku guna yang butter cup. Butter cup seketul lah aku guna. Okey, masukkan butter cup. Okey, lepas tu kita akan bagi dia sepanas mungkin. Bagi dia mendidih sepanas mungkin lah. Sebab kita sekejap lagi kita akan goreng daging yang telah kita potong tu dengan cairan butter cup ni. Goreng dalam pinggan. Okey, macam aku kata tadi, kita potong daging tadi slice by slice. Okey, pastikan guna pisau yang tajam lah, baru nampak cantik daging kita tu. Nampak cantik, biar nampak cantik. Sedap tak sedap nombor dua. Okey, tak apa, kita cuba dulu, kita potong dulu ah nampak cantik tu. Okey, kita potong lagi. Daging macam dah macam daging wangyu dah. Siapa nak cuba boleh cuba. Okey, sekarang kita aturkan daging tadi, masukkan susun di dalam pinggan kaca ya. Jangan guna yang plastik sebab kita nak masukkan mentega mendidih sekejap lagi. Masukkan dalam pinggan kaca. Daging yang telah kita potong tadi. Okey. Dah nampak, dah nampak, dah nak menjadi dah. Dah nampak dah. Okey, masukkan mentega butter cup yang mendidih tadi. Kita tengok. Apa pasal? Alamak, apa pasal tak? Alamak, apa sahaja tak macam goreng tu. Biasa je, tak ada yang goreng-goreng. Gagal. Aduh. Tak ada. Panggil apa macam mendidih goreng tu. Alamak. Aduh. Ni boleh dikatakan gagal lah. Aku terpaksa guna plan B. Korang, kalau korang nak cuba, korang cubalah. Bagi dia mendidih ni. Bagi aku ni, aku dah gagal. Aku akan guna plan B sekejap lagi. Plan B aku macam mana? Jom kita tengok sekejap lagi. Aduh, tak boleh nak tiru Sabi lah. Okay, ni plan B aku. Aku masukkan balik dalam kuali ajaib. Aku akan goreng balik dalam butter cup tadi. Okay, ni baru menjadi. Nampak? Okay, okay. Warna daging dah bertukar ya. Ni korang boleh agaklah macam mana, tahap mana masak dia tu. Setengah orang dia nak masak, setengah orang dia suka medium rare. Bagi aku, aku rasa masaklah. Nampak mendidih macam tu lah. Okey, ni dah siap, ni dah siap. Cantik. Apa lagi, kita tiru gaya Subway lah. Masukkan garam. Okey, jom cuba. Cantiklah. Aku dah cuba. Okey, dia punya rasa okeylah, sebab kita daging tak berapa keras sangat, sebab daging tu akan ambil yang paling lembut lah dalam anggota daging lembu tu. Lepas tu digoreng dengan butter cup, dia rasa macam masing-masing best lah, teramat best. Walaupun tak berjaya aku punya tiru macam Subway, tapi aku rasa okey lah. Dah, jom cuba. Apa lagi, tolong subscribe channel aku ya. Bye, assalamualaikum.